Bertemu kembali bersama saya di channel Dix Creator. Sekarang di tangan saya ada Mito S1 dengan kerusakan hang logo. Kerusakan hang logo bisa disebabkan karena software, bisa juga disebabkan karena hardware. Pada video kali ini kita akan membahas video dengan kerusakan masalah software. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Jangan kemana-mana. Oke, langsung saja. Untuk mengatasi permasalahan hang logo pada Mito S1 yang disebabkan karena software, maka pada video kali ini kita akan mencoba melakukan flashing. Seperti biasa, untuk flashing di sini kita menggunakan flash tool. Untuk link firmware ada di deskripsi di bawah ini, dan untuk passwordnya ada di dalam video. Anda tinggal menyusun ketujuh huruf yang ada di dalam video yang saya sebutkan satu per satu. Kenapa password saya taruh di dalam video? Karena kebanyakan teman-teman hanya mengambil link firmware-nya saja tanpa menonton video. Sedangkan saya butuh tontonan pada video saya. Semoga video yang saya bagikan kali ini bermanfaat. Simak passwordnya di dalam video satu per satu dan susun sebanyak 7 huruf. Untuk huruf, semuanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Oke, untuk huruf yang pertama adalah huruf B. Berapa? Huruf B. Berapa? Huruf B. Berapa? Jadi sudah ada satu huruf, yaitu huruf B. Oke, untuk huruf yang kedua adalah huruf A. Alpha. A. Alpha. A. Alpha. Oke, untuk huruf yang ketiga adalah huruf C. Charlie. C. Charlie. C. Charlie. Oke, untuk huruf yang keempat adalah huruf A. Alpha.
A alpha A alpha. Oke, untuk huruf yang kelima adalah huruf T. Tango. T, tango. T, tango. Oke, untuk huruf yang keenam adalah huruf A. Alpha. A. Alpha. A. Alpha. Oke, untuk huruf yang terakhir atau huruf yang ketujuh adalah huruf T. Tango. T, tango. T, tango. Jadi, sekarang di tangan Anda sudah ada 7 huruf kapital. Tinggal Anda susun sebagai passwordnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.